أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kori dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Kori Indonesia. Generasi Now, Generasi Qur'ani. Malam hari ini kita ada di babak final tiga besar untuk Kori A di Kori Indonesia tahun 2019. Dan malam hari ini sangat istimewa karena kita juga sudah kedatangan seorang Kori A internasional asal dari Indonesia yang sudah kita dengarkan tadi sangat indah sekali membacakan surat
dan ayat dari ayat suci Al-Quran. Ada Mas Tia Lesta Luhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cing. Apa kabar, Kak? Manggilnya Kak Tia atau manggilnya apa? Boleh, Kak Tia. Kak boleh. Tia. Ya, saya agak bingung nih, namanya Mas Tia. Iya. Padahal perempuan harusnya Mbak Tia. Iya, iya. Betul sekali. Kak Tia, apa kabar? Alhamdulillah, Cing Abda, sehat walafiat. Iya. Di terakhir di luar negeri ikut di apa? Kompetisi atau MTQ? Alhamdulillah terakhir di 2016 ya. Itu MTQ antarbangsa di Malaysia. Dapat juara? Juara kedua, alhamdulillah. Luar biasa. Ada pesan-pesan untuk peserta Korea yang malam hari ini ada di grand final tiga besar. Pesan dari saya untuk adik-adik saya yang akan tampil pada final Korea Indonesia kali ini. Pertama-tama tata niat dulu. Ya. Karena Allah, kalau kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah media kita komunikasi dengan Allah, berarti sebisa mungkin kita menata hati kita, memperbaiki bacaan Al-Quran sama dengan memperbaiki komunikasi kita dengan Allah. Iya, luar biasa. Ini jawabannya sangat luar biasa. Saya waktu tadi Kak Tia membacakan Al-Quran, saya di backstage itu sama peserta-peserta tiga besar Korea, semuanya dengernya itu melongo. Kalau saya kan awam gak ngerti, emang bagus? Bagus banget. Jadi semuanya ketiga peserta ini mengidolakan Kak Tia semua. Oh luar biasa sekali ya. Luar bioskop, ya luar bioskop. Oke, Kak Tia, kehadiran Kak Tia di sini bukan hanya sekedar membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kami dari Korea Indonesia ingin minta tolong, Kak Tia juga bisa memberikan tantangan kepada ketiga peserta kita malam hari ini. Kak Tia boleh memilih surat apa aja dengan nagom apa saja. Nah nanti akan dijawab oleh peserta Koreah di Korea Indonesia. Siap. Siap. Insya Allah. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Tia Lesta Luhu. Tapi sebelumnya saya pengen nyapa dulu ini Hakim. Luar biasa ini Hakim yang selalu hadir di sini memberikan pencerahan. Bukan hanya kepada peserta Korea atau Koreah. Bukan hanya kepada para penonton di seluruh Indonesia, tapi khususnya juga kepada saya. Setiap hari, setiap saat ilmu saya bertambah dengan ilmu-ilmu yang ditularkan oleh hakim-hakim yang ganteng-ganteng luar biasa ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya Ustadz dan Hakim yang hadir di sini. Nanti tugas Anda untuk menilai setiap jawaban dari tantangan Kak Tia Lesta Luhu. Ada tiga orang Koreah yang akan tampil malam hari ini. Ini dia. Dan inilah Koreah yang akan berkompetisi malam ini. Ya, itulah tiga peserta yang akan tampil pada malam hari ini. Dan harus menjawab tantangan yang diberikan oleh Mas Tia Lesta Luhu. Nah, bagaimana penampilan peserta kita berikut ini? Kita langsung undang Mutia dari Medan. Assalamualaikum Fatma Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya memang Fatma Mutia tapi ternyata lebih sering dipanggil Mutia ya dibanding Fatma. Jadi saya memanggilnya juga dengan Mutia. Ya, ini Mutia itu Mas Tia. Oke. Okay. Sama-sama Tia ada di panggung Kori Indonesia. Sudah siap menerima tantangan dari Tia? Insya Allah siap. Iya, ini adalah acara dari Tia untuk Tia. Siap, Tia? Insya Allah siap. Oke. Silakan Ustazah Mas Tia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا
inna Allaha bihi alim. Sekarang untuk ayat yang kedua. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahima hanifa. Qul Dan berikutnya untuk ayat yang ketiga. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Baik, sudah tiga ayat yang dijawab oleh Mutia dari Medan. Boleh kasih tepuk tangan? Langsung kita minta komentar dari Ustazah Mastia, silakan. Muti adalah salah satu qariah yang cukup berani. Kenapa saya katakan berani? Dalam kondisi suaranya yang mungkin kurang fit, tapi mau menerobos kondisi. Itu bagus sekali, tapi kalau misalnya nafas kita pas-pasan, biasanya terkesan kelelahan di akhir bacaan. Dan pendengar juga bisa ikut merasakan kalau kok dia yang baca, aku yang ngos-ngosan ya, gitu. Kadang-kadang gitu. Itu karena qori atau qoriahnya yang kurang bisa mengatur pola nafasnya. Itu aja. Baik, terima kasih Ustazah Mastia. Nah, sekarang kita masuk ke komentar para hakim, silakan Ustadz Rifat Syahid. Terima kasih Cing Abdel. Sama-sama. Yang dicintai banyak orang. Iya. Dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah. Assalamualaikum Muti. Muti aja termasuk seorang peserta yang menurut saya agak konsisten ya. Hanya di beberapa part kemarin yang sempat agak down. Tapi masih dalam tahap aman tentunya. Menjawab tantangan ini juga tidak mudah ya. Sekali lagi konsentrasi hafalan Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu sering kita baca. Tetapi dalam sebuah kompetisi tidak mudah sesungguhnya. Karena menaklukkan diri sendiri jauh lebih berat. Tantangan yang disampaikan oleh Ustazah Mastia tadi. Kalau saya gak salah dengar tadi awalnya yang awal tantangan soba ya. Ya soba. Di soba ini kemudian dijawab oleh Muti dengan ajami. Tapi kemudian ketika pindah ke berikutnya, jadi jatuhnya ke jiharkah gitu. Kerasa gak Muti tadi ya? Kerasa, Ustaz. Jadi jatuhnya ke jiharkah. Padahal harusnya, gak tahu mungkin tadi itu ya Ustaz. Itu padahal kalau tadi tekan naik ke atas itu akan sangat nampak jelas ajaminya. Secara keseluruhan jawabannya aman ya tadi ada apa namanya terbawa suasana nada di akhir bacaan kemudian sehingga masuk ke jiharkah.
Dari saya untuk Muti Cheng Abdel. Ya. Pokonama, toyibna, eta teh saena toyib pasti saya pisan Cheng Abdel. Pokonama, eta nama, toyibna eta sae, pokona toyibna sae pisan. Iya. Itu memang saya juara lomba menyambung toyib. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Rifat Syahid. Berikutnya silakan Ustadz Mukhtar Fatawi. Assalamualaikum Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Muti termasuk yang kuat ya. Karena sebelumnya juga pesaingnya hebat-hebat dan menyuguhkan confidence-nya kelihatan. Tapi sekali lagi memang ini tidak hanya ditantang lagu atau iramanya, tetapi juga ditantang dengan hafalannya, sejauh mana hafalan tadi. Makanya dengar-dengar Muti juga ada hafizah juga ya. Berapa juz hafal Quran? Insyaallah 5, Ustaz. 5 juz, yang mutqin 5 juz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Tadi ketika Ustazah Mastiyah membaca walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ini memang banyak dalam Al-Qur'an, bahkan 1 sampai 5 juz saja beberapa tempat itu. Boleh Ustaz uji atau Muti dicoba boleh? Boleh, Ustaz. Ah. Karena tadi yang di baca oleh Ustazah Mastiyah tadi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Terusnya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Oke, cukup. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Oke. Muti dari tajwid tidak bermasalah insyaallah baik, dan dari ustaz untuk Muti ajib asda. Sekali lagi, biar kompak semuanya, jangan cing Abdel aja. Okay. 1, 2, 3. Ajib, asda. Terima kasih, Ustadz Mukhtar Fatawi. Berikutnya silakan Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih cing Abdel. Iya. Yeah. Tadi ada beberapa ayat yang dijadikan tantangan, salah satunya adalah surah Ali Imran. Ayat 92, Cing Abdel. Yeah. Salah satu bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Saya mencatat ada 3 pelajaran paling gak Cing, mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan sahabat Kore Indonesia yang ada di rumah dan yang ada di studio khususnya di sini. Yang pertama, sedekah itu pintu paling lebar kalau mau menjadi orang baik. Dan kalau mau mendapat kebaikan, sedekah itu, berinfak itu adalah cara yang paling bagus. Allah katakan lan tanalul bir. Albir itu maknanya kebaikan. Yang kedua, Allah katakan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, memberikan pelajaran kepada kita bahwa infak itu butuh penilaian Allah saja, bukan penilaian makhluk. Ini mudah-mudahan Ramadan sebagai bulan berinfak ini, bulan sedekah ini, mudah-mudahan bisa memicu kita lewat ayat yang dibaca oleh Muti, yang ditantang oleh Ustazah Mastiyah tadi, bisa memberi inspirasi buat kita,
menjadi hamba-hamba yang insya Allah punya jiwa empati, punya jiwa filantropi yang kemudian bisa memberikan apa yang kita punya sebagian kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dari saya untuk Muti, is, mantulkan. Mantul kali. Ya, tetap jaga grafiknya. Ustadz Azhari Nasution. Ya, karena saya dapat informasi katanya memang masih ada keturunan dari ibu itu dari Arab atau dari Perancis ya? Enggak. Dari Jerman. Oh dari Tapi Jerman. Tapi udah jauh banget. Itu. Udah jauh. Itu siapanya ibu yang dari Jerman? Siapanya ya? Umi punya mama, mamanya itu punya mama lagi, mamanya. Oh bentar, jadi bentar, mamanya bentar, bentar, itu ya, dengan nih. Mama saya mama-mama. Mama-mama ya. Ya. Sebentar, sebentar. Jadi darah Jerman Muti itu didapat dari ibu, dari ya. Umi. Dapat dari Umi, iya. Karena Uminya adalah Umi-Umi. Bukan, Uminya itu Umi-Umi. Enggak, Umi punya mama, iya. Mamanya punya mama, mamahnya mamah dedeh. Umi punya mama, mamanya punya mama, mamanya punya mama lagi, nah, baru itu. Mamanya punya mama lagi, nah tetangganya orang Jerman. Iya. Pokoknya Muti ini memang punya darah Jerman dari ibunya ya, dari Umi, manggilnya Umi. Kalau bisa ngomong sama Umi sekarang, yang keturunan Jerman jauh itu, apa yang Muti pengen katakan ke Umi? Ich liebe dich. Ich liebe dich? Itu artinya apa? Kayak I love you. I love you too. Say, dimana orang-orang masa bilang I love too sama saya. Emang bapak sama anak mesti gitu, Ci. Nah, tadi bahasa Jermannya I love you apa? Ich liebe dich. Jawabannya apa? Ich liebe dich too. Iya. Umi, Assalamualaikum Umi. Iya, Muti itu di rumah gimana sih anak, sebagai anak Bumi? Oh, ya anaknya penurut. Pemalu? Penurut. Oh penurut. Berani. Iya. Pemberani tapi. Jarang mandi? Iya, kita jarang mandi. Berani. Oh berani, iya akhirnya jarang berani ya. Berani. Iya. Rani kalau disuruh dia oke, siap aja. Oh, katanya lagi kangen. Banget lah. Silakan disampaikan kekangenannya Muti kepada saya. Kepada Umi. Silakan. Umi. Saya. Ini Arindu. Udah, ya, itu aja deh. What did you say? Umi what? Umi? Terus ngomong apa tadi? Iah rindu. Ya, Ika. Ia. Oh dipanggil panggilan sayangnya Ia. Banyak sih. Ia rindu katanya Umi. Iya, juga rindu. Iya, bedel juga. Terima kasih Umi sudah menyempatkan untuk kami hubungi dan mudah-mudahan segala doa dan harapannya bisa terkabul untuk amin. Anaknya Ia. Iya, besok kita akan panggilnya. Saya dipanggil di keluarga juga sayang saya Iat. Oh ikut-ikutan. Memang Rifat punya Iat. Iat? Iya. Oke kalau gitu saya juga pengen tahu panggilan sayang Ustadz Mukhtar di rumahnya. Apakah itu Utar? Kalau Azhari apa Cing? Ustadz Mukhtar dulu apa? Panggilan sayang ya jujur. Ini Ustaz Rifat panggilannya Utai. Beliau oh, iya, Utai. Iya, Utar apa? Utai. Udah terserah dah. Karena anak kecil itu enggak bisa bilang R kan? Ada yang sering manggil kalau keluarga tuh Aceng Utang. Aceng Utang. Wow, iya. Bisa juga tahu Mukhtar karena iya. Jadinya Utang. Ya, di terakhir biar adil. Ustaz Azhari panggilan sayangnya siapa? Ai. Dulu saya kecil panggil diri saya Ai. Ai apa? Ai apa nih? Ai. Lo. Ustazah ya. Mastia enggak ditanya. Oh. Jangan gitu. Ustazah Mastia. Panggilan Mastia. Sayang biar kena semuanya. Untuk Ustazah Mastia itu apa?
Kalau di rumah manggilnya Atia. Atia. Ya. Kayaknya kurang manja, kayaknya kurang manja. Coba yang kecil, yang lagi kecil. Kalau di sekolah banget. Itu apa? Ada beda panggilannya? Kalau sekolah sejak di sini sih banyak panggilannya. Ada yang manggilnya Mas, ada yang... Ada yang manggil Bro, Mas Bro gitu ya. Ada yang manggilnya Beta. Oke. Buat ada yang di rumah tentunya sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan siapa yang akan tampil berikut ini. Tetap di sini di final tiga besar Qori Indonesia. Generasi Now, Generasi Quran. Kalau boleh tahu, ya? Enggak, Cing Abdul kok kekurangan informasi enggak tahu Ustaz Rifat ini banyak. Enggak kalah loh dari Zulekho. Ustaz Rifat juga punya Instagram. 3 juta. Saya followingnya. Followingnya.